Salam pinggir lapangan. Inilah Surya Agung Wibowo dari lebih terkenal sebagai atlet atau pelari, masih megang rekor Asia Tenggara, Mas Arya? Rekor SEA Games tepatnya. SEA Games ya? Ya, rekor SEA Games. Masih bertahan? Meter, masih bertahan 13 tahun, dan rekor NAS 200 meter sudah bertahan 15 tahun. Belum pecah semua ya? Belum pecah. Tapi siapa sangka ternyata dulunya juga pemain sepak bola. Betul, Mas Arya? Ya, dulunya main bola. Gimana? Waktu itu memulai karir bolanya di Solo? Di Solo, kelas-kelas 3 SD lah, ikut STER. STER Solo di Banyuanyar kan. Klub anggota internal, Mas Arya? Klub anggota internal Arseto saat itu. Persis Solo? Iya, enggak. Saat itu Arseto. Oh. Karena ada Arseto Cup. Iya. Itu bubar 98 kan, terus bergeser ke anggotanya Persis Solo gitu kan. Terus baru kelas 2, kelas 3 SMA pindah ke atletik, nyebrang ke atletik. Berarti pindahnya ke atletik kelas? Kelas 2, kelas 3 SMA. Masih main bola tapi, Mas Arya? Masih main bola juga. Sepengetahuan saya mulai serius karena gagal masuk Persis Solo, Mas Arya? Ya, tahun 2000 tepatnya. SMA itu, Mas Arya? Ya? SMA, ya itu pas kelas 3 itu. Berarti awalnya cita-citanya bukan pelari berarti, Mas Arya? Pengen main bola Persis Solo ya? Main bola profesional, belain Persis Solo. Tetapi gagal, Mas Arya? Tapi gagal. Kemudian lebih fokus ke atletik, Mas Arya? Ya, lebih fokus ke atletik. Ya itu mungkin sudah garis tangan gitu ya. Gagal di sepak bola, terus ikut atletik. Awalnya lompat tinggi pindah ke 100. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa punya prestasi. Habis dicoret Persis Solo itu sudah fokus ke nomor lari jarak pendek, Mas Arya? Atau masih ke lompat jauh juga? Dua saat itu. Lompat tinggi ya. Sprint akhirnya Pobda kan ikut dua. 100 meter sama lompat tinggi ya. Pemilihan atletik kenapa, Mas Arya? Atau karena memang ada keluarga yang atletik atau sukanya memang lari, Mas Arya? Pemilihannya mungkin kalau dari keluarga nggak ada sama sekali, dari kakek, dari orang tua, dari pakde, bude, segala macam itu nggak ada yang jadi atlet. Mungkin lebih kepada kenapa sprint ya, waktu masih main bola tuh udah punya senjata kecepatan gitu kan. Nah, terus ada satu hal yang prestis, siapa sih pelari tercepat Indonesia, Asia Tenggara, Asia, dunia, itu membuat apa ya, pertimbangan tersendiri kenapa milih di sprint. Kenapa pemilihan lari jarak pendek atau karena posisi dulu memang striker, Mas Arya? Ya, dulu sebenarnya gelandang juga, striker juga, cuman memang punya kecepatan di situ, Mas Arya. Untuk pindah atau untuk ke sprint itu ya udah, karena udah basicnya udah ada, tinggal memperbaiki teknik-tekniknya gitu. Ketika menekuni atletik mulai prestasi setelah jadi coret Persis itu, Mas Arya ya? Ya. Iya, jadi seleksi Persis, sebenarnya seleksi Persis senior ya, dari 100 sampai 24 ikut, 24 ke 20 hanya 4 orang tercoret. Termasuk sampean ya. Saya gitu kan, tapi ya waktu itu sebenarnya sempat berbesar hati karena usiaku masih 17. Ketika dicoret itu sempat mutung, Mas Arya ya. Mutung main bola maksudnya. Mutungnya ya bukan mutung sih, lebih kecewa gitu. Gelo karena selain Persis Solo juga ada waktu itu seleksi Piala Mendagri Jawa Tengah, gagal juga gitu. Sedikit membesarkan hati, aku masih muda, masih 17 tahun, bisa ikut Suratin dan lain-lain gitu. Tapi ternyata ada Pobda pun inilah titik baliknya. Ketika Pobda seleksi kedua, ikut sepak bola, ikut atletik, tapi di Sepura Kota Solo bilang, Suryo kamu harus milih salah satu. Nah, saya nggak mau gagal ketiga kalinya di sepak bola, itulah kenapa saya akhirnya udah atletik deh. Dan alhamdulillah bisa dapat 2 emas di atletik untuk Pobda Kota Solo. Nomor apa waktu itu, Mas Suryo? Lompat tinggi dan 100 meter. Oh, lompatnya sampai berapa? 170. 100-nya 11,40 waktu itu. Bisa disebut nggak sepak bola atletik sebagai pelampiasannya gagal di sepak bola, Mas Arya? Ya, pelampiasan apa ya? Pelampiasan, tapi tetap juga sih mau dibilang pelampiasan, tapi ternyata pelampiasan yang bisa positif lah, Mas Arya. Positif gitu kan ya. Terus tapi untuk di sepak bolanya juga tetap masih ya gimana, dari kecil tetap. Bahkan dulu ketika jadi atlet, ngerilisku karena bosen, jenuh di atletik, ya aku main bola gitu.
prestasi awal berarti di Popda maksudnya, Jawa Tengah ya? Popda, Popda Jawa Tengah, bawa nama kota Solo, dapat 2 emas. Kemudian tahun 2000 kan? Setelah dicoret persis itu Mas Jero. Iya. Setelah dicoret persis. Kemudian tahun berikutnya 2001 juara Popnas bawa nama Jawa Tengah di Palembang. 2001. 2001. Catatan waktu berapa? Waktu udah meningkat 10.90. Udah bagus. 10.90 main di tartan kan. Terus 2001 itu di tahun itu juga Perak. Perak Kejurnas Junior. Sama. Kalah sama siapa Mas Yoro? Kalah sama Rika Fardani Jawa Barat. Itu tahun 2001. Nah, baru 2002 mulai itu naik. Alhamdulillah bisa langsung juara Kejurnas Senior, padahal umurku masih junior. Tahun berapa Mas Yoro? 2002. 2002 itu usia masih 18 maksudnya. Usia masih 18 kan masih junior di atletik. Batasnya kan 19. Ikut kejurnasnya senior, aku bisa ngalahin senior kayak ya ada Mas Sukari, Mas Bakir. Senior-senior itu alhamdulillah bisa ngalahin di situ, terus berangkat ke kejuaraan Asia Junior di Thailand dapat perak, kalah sama Cina. Cina, aku baru Jepang. Berapa catatan waktu itu Mas Yoro? Yang junior 10.60. Semakin cepat Mas. Semakin membaik, semakin meningkat, semakin tajam. Itu 2002. Kemudian 2003. Berangkat SEA Games. Tapi di 100-nya aku gagal, dapat medalinya di 4x100. Nah, barulah di situ mulai turun karena cedera. Cedera hamstring. 2004 PON gagal total, gak bisa lari. Sempat mutungnya malah di situ Mas. Sempat hampir mutungnya di situ karena malu. Setelah punya prestasi yang naik gitu kan, ternyata di PON Palembang aku gagal. Sempat ngomong sama ibu gitu kan, pengen berhenti jadi atlet lari, balik lagi sepak bola. Saat itu malah mutungnya tuh di situ, sempat ada momentum itu gitu kan. Tapi terus ibu nguatin aku, terus ya ada istriku yang sekarang yang waktu itu ngasih support gitu kan. Alhamdulillah terus 2005 100 meter dapat perunggu, 2007 dapat emas, pecah rekor, 2009 pecah rekor lagi, pertajam lagi ya. Berarti yang 2007 10 berapa? 10.25. Nah, 10.25 itu udah mencari rekor SEA Games, karena rekor SEA Games waktu itu 10.26. Aku mencari rekor 10.25. Terus di 200 meternya aku pecah rekor Nas yang bertahan 23 tahun. Waktu itu punya berapa? Lari berapa? Rekor lama kan 20.84, aku pecahin 20.76. 2008 Olimpiade maksudnya? 2008 Olimpiade, Olimpik Beijing berangkat. Babak berhenti di babak pertama, apesnya adalah diambil 1-40, aku peringkat 41. Waduh. Bedanya 0,001 detik juga. Tapi 2009 main lagi di SEA Games. 2009 SEA Games Laos. Rekor lagi Mas Yoro? Rekor SEA Games tak pertajam kan, 10.25 jadi 10.17. Rekornya aku pecahin. Pak Mardi 10.20, aku pecahin 10.17. 200-nya emas tapi enggak pecah rekor. Puncaknya di 2 SEA Games itu Mas Yoro ya. 2011 sudah enggak main. Aku udah resign. Sempat ikut klub sepak bola tahun berapa berarti Mas Yoro? 2014. 2014 ikut klub profesional Persikap Kabupaten Bandung divisi utama. Kenapa kok enggak balik ke Persis Mas Yoro ya? Ya waktu itu kan aku enggak apa ya, manajemen Persis segala macam enggak kenal, enggak tahu. Terus waktu itu lebih dekat dengan manajemennya Persikap saat itu. Awalnya pun nawarin sebagai pelatih fisik, karena aku punya lisensi pelatih fisik ASK level 1, level 2 juga. Terus awalnya mau megang fisik, tapi ketika pramusim ada sparring lawan Persi Tangsel kalau nggak salah, babak kedua aku disuruh main winger kanan. Main setelah selesai main selesai ya, pas perjalanan dari locker room ke parkiran, Edgut bilang Mas Surya mau nggak didaftarin jadi pemain. Siapa Edgut waktu itu? Ya itu Hendriawan, mantan pemain Bandung Raya. Ya. Tanpa babi pun siap, dan saat itu juga aku langsung minta nomor 7. Kenapa Mas Surya? Bekam ya, ya. Dulu sih Shevchenko sih. Oh. Andre Shevchenko.
dan angka 7 itu apa ya, seksi lah, tajam, seksi, tulungan kalau orang Jawa bilang. Tapi mak nyambi pelatih fisik juga tapi Mas. Jadi ketika sesi fisik aku yang ngelit aku juga ngelakuin, tapi ketika sesi teknik aku as a pemain gitu. Ketika sesi fisik aku as a coach gitu. Satu musimnya sih Mas Yuri. Musim cukup buat aku ternyata udah ngerasain sepak bola cita-cita zaman waktu masa kecil. Tapi gak degradasi Persikap Mas Yuri. Waktu itu degradasi deh kayaknya. Diambil 3 tim deh kayaknya. Waktu itu pas degradasi. Sempat cetak gol Mas Yuri? Enggak. Aku line up, starting line up sekali, terus selebihnya cadangan itu, yang cadangan main itu 4 kali, sisanya cadangan nggak main. Cadangan yang di bench, ya kan? Dulu cuma 3 kan? Usia berapa berarti di Persikap ya? 31. Usia 31 tahun. Masih ada tawaran main bola lagi setelah itu? Nggak ada sih. Aku tawaran juga nggak ada karena aku juga mau fokus juga di kerjaan ya sampai sekarang. Oh sudah diterima kerja waktu itu Mas? Karena aku 2008. Oh. 2008 udah masuk ke Menpora sebagai apa, jabatan fungsional pelatih. Makanya 2014 itu aku bisa ngelatih karena aku memang kerjanya ngelatih di lapangan kan. Tapi sebagai pelatih fisik kalau dilalai ya jadi pemain kan gitu. Begitu 2015 kan aku terus jadi pelatih fisiknya Prima waktu itu. Sempat pegang voli pantai, sempat pegang balap sepeda. 2017 pegang balap sepeda yang di Malaysia. Baru 2018, ini tadi SIGIN 2017 ya Malaysia. 2018 aku ditarik jadi birokrat. Dilantik jadi eselon 4. Akhirnya duduk di belakang meja, tapi alhamdulillah masih di olahraga, masih sering ke lapangan juga. Jadi masih, ya sudah sekarang, kalau dulu memikirkan jenjang karir sebagai pelatih, sekarang jenjang karir sebagai birokrat. Posisi sekarang apa berarti Mas Yuda? Di sekarang Kemenpora ya? Iya, kepala subbidang pengembangan olahraga prestasi daerah di ASD Porpres. Sekarang juga pelatih juga mempunyai klub, apa Mas Yuda namanya? Aku namanya Surya Agung Running School. Itu aku juga pelatih di situ, aku punya beberapa asisten pelatih, latihannya tiap Sabtu pagi di Stadion PT IKA Jakarta. Tapi masih main bola Mas Yuda ya? Masih main bola tetap. Tapi main bola sudah enggak ngejar prestasi atau apa gitu Mas Yuda ya? Ngejar hanya ya, hobi aja Mas Yuda ya? Buat conditioning aja, buat fun football aja. Udah enggak ngejar, udah tercapai Mas Yuda ya? Udah tercapai, main bola profesional udah tercapai musim. Sekarang tinggal di pekerjaan untuk fokus ya meningkatkan, mensupport apa ya, perkembangan merah putih. Ini apa tugasnya berarti sekarang di Kemenpora apa Mas Yuda? Di Kemenpora banyak sih sekarang, jadi di AC Porpres sendiri nyiapin pelatnas. Di mana program pelatnasnya kan banyak, dari proses perekrutan, kemudian pengiriman juga dari Orpres juga. Kemarin juga ngurusin di BUN juga, dan besar olahraga nasional juga. Kalau di PASI Mas Yuda? Di PASI era kepemimpinan Pak Luhut ini aku jadi ini anggota komisi pembibitan. Termasuk sekarang di Surabaya ini juga Mas Yuda. Sekarang di Surabaya ini program dari PB PASI untuk memantau, melihat talent-talent yang ada, melihat pembibitan atau permasalahan yang ada di Surabaya kan. Sekarang lagi di Surabaya kita ada 9 titik regional. Menurut Mas Yuda apa kok atletik sekarang sudah bisa berkembang dari zaman Mas Yuda dibanding era Mas Yuda? Mungkin banyak orang malas milih olahraga lari lah misalnya gitu, lari-lari jarak pendek misalnya Mas Yuda. Nah ini masih PR juga ya, masih PR juga mencari bibit sprinter gitu, karena sprinter itu memang dilahirkan sih Mas, nyarinya susah. Jadi gimana nyari? Bukan bakat alam maksudnya ya? Ya bakat alam maksudnya genetik berarti kan dari lahir gitu kan, bukan dibuat, bukan dikreat, dalam artian dia harus terlahir mempunyai otot putih segala macam. Itu nyari yang susah kan gitu, nyari yang tepat kemudian dilatih dengan yang bagus bisa menjadi hasil yang maksimal kan gitu. Ada keinginan masih ngelatih tim sepak bola maksudnya? Masih. Fisik maksudnya? Masih. Pernah ada tawaran Mas Yuda? Ya tawarannya ngobrol-ngobrol tapi secara serius belum ya? Belum sampai ke tingkat serius. Inilah Surya Agung Wibowo ya.
orang lebih mengenal sebagai pelari tercepat Indonesia, Mas Rio, ya? Iya. Ada berawal dari sepak bola. Berawal dari sepak bola. Bisa juga pelampiasan positif setelah dicerat tim Persis Solo. Waktu itu masih Liga 2, Mas Rio, ya? Divisi 2, kalau kita 2, nyebut, ya? Iya. Sekarang Persis Solo di Liga teratas. Liga 1. Masih fans Persis Solo, Mas Rio? Gimana? Masih jadi penggemar berat Persis Solo? Masih, no. Kota kelahiran